pelanggaran lalu lintas. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadiana, di sini saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, di sini saya sebagai siswa pelanggar. Perkenalkan, nama saya Adrian sebagai siswa pelanggar. Perkenalkan, nama saya Nurani Afifa, di sini saya sebagai kameraman. Perkenalkan, nama saya Diana Rani sebagai siswa pelanggar. Perkenalkan, nama saya Ananda, saya sebagai pelanggar. Selamat menyaksikan. Saya mau berangkat sekolah, Bu. Kamu tahu pesan kamu apa? Nggak tahu. Yang pertama, kamu ketika memakai helm. Yang kedua, kamu bonceng tiga. Coba saya harus gimana? Coba saya lihat STNK-nya. Nggak dibawa di rumah. Kenapa nggak dibawa? Lupa. Berapa kamu umurnya? Masih 17. Udah punya KTP belum? Belum mikir. Kenapa belum mikir? Kan umur kamu udah 17 tahun. Iya, nanti. Kamu belum punya SIM? Belum. Kalau kamu belum punya, berarti kamu termasuk orang yang melanggar pasal 281. Pelanggarannya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Kamu pilih yang mana? Apa tadi pelanggarannya? Pelanggarannya kan kamu tidak membawa SIM. Hukumannya. Hukumannya paling lama pidana 4 bulan atau dibayar sejumlah 1 juta. Kalau kamu masih bingung, kamu saya tunggu di persidangan. Gimana? Waktunya berapa lama? 1 bulan. Memang? Bayar aja. Kalau gitu nanti siang saya tunggu kamu di persidangan. Motor kamu saya akan sita. Ya. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta.